Pemirsa, jelang memasuki bulan suci Ramadan, beberapa daerah melakukan razia penyakit masyarakat. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, petugas gabungan TNI Polri serta Satpol PP merazia pekerja seks komersial. Di Medan, Sumatera Utara, Polres Deli Serdang berhasil mengamankan 7 pasangan mesum tanpa ikatan pernikahan. Petugas gabungan menyisir tempat hiburan malam di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Sejumlah wanita penghibur diamankan lantaran tidak memiliki identitas. Sejumlah hotel kelas melati pun tak luput dari razia ini. Belasan PSK bersama pria hidung belang ditangkap karena tidak dapat menunjukkan identitasnya. Sejumlah PSK dibawa ke kantor Satpol PP guna didata dan diberikan pembinaan. Di kawasan Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara, sejumlah wanita pekerja seks komersial yang tengah berkencan dengan pria hidung belang ditangkap. Malam, Pak. Mohon mengganggu. Sama Ibu. Kasat Intel Polres Deli Serdang AKP Maga Simarmata mengatakan operasi pekat ini dalam rangka menyambut Ramadan guna menjaga kesucian bulan puasa. Sementara pasangan yang terjaring selanjutnya dibawa ke Mapolres Deli Serdang untuk dilakukan pendataan dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Karena memang pihak kepolisian sekarang ini sedang melaksanakan operasi pekat penyakit masyarakat ini dalam menghadapi